alat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Semoga kalian yang nonton dapat rezeki yang lancar dan panjang umur. Sekarang saya mau nge-review Sen 816D. Iya, barangkali bapak-bapak bos 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 yang mau beli alat berat, datang aja ke Pulau Gadung, tepatnya di kawasan Jeep. Ini saya memposting video alat berat baru kali ini. Ya, belajar-belajar amatiran lah YouTube. Mudah-mudahan bisa panjang kerjanya. Kita masuk ke lorong loka dulu. Masih banyak unit juga di sini. Kemarin penjualan udah keluar banyak banget, sekarang datang lagi. Di sini kalau jaga, aduh, angker lumayan, ngeri-ngeri sedap gitu. Tapi pantang kalau buat Sunda Wira ajian Rengkah Gunung mah. Takut-takut menghilangin aja bro lah. Kita niatnya buat nyari rejeki. Masa setan mau nakut-nakutin lagi. Ini Pak Bos, masih banyak nih. Ini wheel loader. Wheel loader. Tuh, ini paketnya yang belum dipasang. Masih banyak wheel loadernya. Nah, kalau yang ini beda. Kalau di Sunda itu namanya, kalau zaman aku lagi kecil itu namanya stum, bro. Gak tahu kalau di kalian. Kalau di aku stum namanya. Ah, ini jagoan kita nih. Gak kalah gahar nih. Wheelader. Wheeloader. Astagfirullah. Kalau jadi YouTuber amatiran gini nih, kalau pemula. Ini ukuran bannya. Kalau kelindes pakai ini kayaknya melangsung langsing bro, yang gemuk juga insya Allah. Mantap bro, mudah-mudahan bulan-bulan ini rame dan laku, amin. Laris terus. Ini kemarin banyak bu, di sini ada, di sini ada. Alhamdulillah, habis datang lagi. Mudah-mudahan dapat dukungan dari kalian-kalian lah. Saya membuat konten ini, bismillah aja.
Ini tempat dulunya kosong banget, bro. Uduh. Sekarang alhamdulillah udah jalan 6 tahun. Rame. Kalau kalau malam, bro, duh, di sini ngeri, bro. Ada yang nangis, kadang-kadang nangisnya itu pengen laksa, cuman pengen permen nangisnya. Nih, bro. Oh, ini terang, bro. Ya, maklum. Nih, moto grader. Mantap, bro. Pak Bos. Pak bos-bos yang di Batubara barangkali perlu. Deh, emang pasti perlu, Pak Bos. Nih, Pak Bos. Segitu aja, Pak Bos. Kawan-kawan, nge-reviewnya ya, cuman amatiran. Kedepannya mah insya Allah lebih baik lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.